Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana Muhammadan Abdullah wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala hadihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi sinni ilma. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati hadirin, hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh, jamaah subuh yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang manusia-manusia yang paling kaya di dunia. Amin ya rabbal. Salatul fajri, kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Dan yang insyaallah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyatakan man sallal bardaini dakhalal jannah, siapa orang yang mendawamkan, yang istiqamah salat dua waktu yang dingin. Waktu dingin yang pertama adalah salat subuh dan waktu dingin yang kedua salat asar. Insya, karena waktu dua waktu ini biasanya orang sedang lalai, orang sedang santai, orang sedang istirahat. Tetapi kita menyingsingkan baju kita, lengan kita, kita langkahkan kaki kita karena Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang melaksanakan, menegakkan sholat di waktu yang dingin itu, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin jamaah subuh, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah pagi ini kami dapat bersilaturahim bertatap muka dengan hadirin semua jamaah di Banda Aceh, terutama jamaah subuh keliling dan subuh damai serta subuh-subuh yang lainnya. Karena banyak sekali ini jamaah aktivitas subuh, apalagi tadi diumumkan begitu banyak kegiatan-kegiatan pencerahan keagamaan yang tidak asing lagi bagi warga Aceh, yang tidak asing bagi Bapak Ibu semua, karena negeri ini adalah disebut sebagai negeri Serambi Mekah, negeri yang pertama kali menjejaki Islam di Nusantara ini, yang dengan keutamaan itu, dengan keistimewaan itu, maka Bapak Ibu, Saudara, dan juga beserta seluruh leluhurnya,
Saya biasa menyebutnya sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama mengenal Islam yang jasanya luar biasa di Nusantara ini. Sehingga Islam berawal dari negeri ini, lalu kemudian cahayanya memancar dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai dan memberikan kita kekuatan istiqamah untuk dapat terus beribadah, berdakwah, berjihad dan bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, saya dapat silaturahim pada pagi hari ini, alhamdulillah datang untuk memenuhi undangan Bapak Gubernur semalam mengisi tausiah peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan sebagai sedikit pengenalan tentang apa itu MIUMI, saya ingin berikan sekilas saja, yaitu singkatan dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. MIUMI sudah berdiri di 16 provinsi di seluruh tanah air, dan ketua umum MIUMI ini adalah Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MA, MPD, MPhil. Beliau adalah putra pendiri Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sekarang wakil rektor Universitas Darussalam, Gontor. Dan sekretaris jenderalnya adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Bakhtiar Nasir, yang mana beliau adalah kita kenal sebagai ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama, yang lalu kemudian berubah namanya tanpa merubah substansi gerakannya, yaitu menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Jadi bukan hanya fatwa MUI saja yang dikawal, melainkan juga yang perlu dikawal, perlu disosialisasikan dan ditegakkan adalah fatwa ulama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Insya Allah. Karena salah satu ciri kebangkitan Islam, kebangkitan umat Islam ini adalah bersatu mengikuti komando dan fatwa ulama. Ini merupakan satu ciri khas yang ada di dalam sejarah peradaban Islam. Kalau di awal sejarah peradaban Islam, kaum muslimin semuanya tunduk dan patuh kepada arahan-arahan, bukan hanya fatwa tetapi wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam Quran maupun sunnahnya, yang mana Rasulullah ini sebagai figur sentral, sebagai Nabi dan Rasul, iya, sebagai kepala negara, iya, sebagai kepala pemerintahan, iya, sebagai qadi, sebagai hakim, sebagai mufti umat, sebagai mufti umat yang memutuskan perkara-perkara yang terdapat di dalam kaum muslimin. Itulah mengapa peradaban Islam ini menjadi kuat, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan mentaati ulil amri. Ulil amri di situ adalah al ulama wal umar, itu mengikuti arahan, bimbingan, fatwa ulama dan umara.
Karena ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama adalah yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing umat Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjadi penyuluh dan pelita bagi umat. Bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan keumatan dan bagaimana membimbing umat ini berdasarkan Al-Qur'an, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam syariat agama Islam. Hadirin masyarakat muslimin, peran ulama sangat besar di dalam Islam. Maka itu setelah Rasulullah kita mengetahui ada tipe ulama yang sekaligus merangkap sebagai umar, yaitu para khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin Islam yang dibimbing dan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ulama sekaligus umara. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Faruq, Utsman bin Nurair dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka semua adalah sosok-sosok ulama, sosok-sosok sahabat pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka semua dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sekaligus sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas bagaimana kebangkitan Islam itu ditentukan oleh para ulama. Dan alhamdulillah negeri ini, negeri Aceh, begitu luar biasa, telah banyak melahirkan para alim ulama, banyak melahirkan cerdik pandai, banyak melahirkan pejuang-pejuang, para mujahidin dan mujahidat yang dicatat di dalam sejarah dengan tinta emas untuk memuliakan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin, hari ini kita bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1439 Hijriah yang kita kenal dengan hari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di dalam perjalanan sejarah Rasulullah adalah hari yang sangat penting, hari yang sangat bersejarah. Isra dan Mi'raj adalah pemisah. Kalau hijrah dari Makkah ke Madinah adalah pemisah antara yang hak dengan yang batil, maka kita bisa dapat mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah titik balik kebangkitan Islam. Titik balik atau titik tolak kejayaan Islam adalah tonggak kemenangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata para ulama, perjuangan Nabi di Makkah dan Madinah itu kurang lebih 23 tahun, 22 tahun sekian. Dan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu terjadi setelah 11 tahun lebih beliau diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kata Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali dari Mesir, Isra dan Mi'raj Nabi SAW ini persis berada di tengah-tengah perjalanan dakwah Rasulullah. Kalau dibuat garis tengah, 23 tahun kurang lebih, tengah-tengahnya itu adalah Isra dan Mi'raj. Hijrah dari Makkah ke Madinah, di mana Nabi membangun peradaban Madinah, membangun negara Madinah, masyarakat madani yang taat dan tunduk patuh kepada aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala,
itu adalah dampak, salah satu dampak dan kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi apa? Nabi itu beserta kaum muslimin dalam kondisi yang menyedihkan, dalam kondisi yang inferior, dilecehkan, dilemahkan, dalam kondisi mustadhafin, sangat lemah, serangan bertubi-tubi, cemoohan, caci maki setiap hari diterima, pembantaian, penyiksaan dan teror kepada umat Islam luar biasa. 3 tahun Nabi di Syekh Makkah diboikot bersama umat Islam, digelandang keluar dari rumah, dikucilkan, tidak diberi makan, tidak diberi hak-hak sebagai manusia seperti saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, diusir, rumahnya dibakar. Umat Islam di Rohingya kan seperti ini, lahir besar di sana, turun temurun ratusan tahun sejak awal Islam menginjak masuk ke dalam bumi Myanmar yang sekarang jadi negara bagian daripada Myanmar. Itu adalah kerajaan Muslim pertama yang ada di wilayah Arakan. Muslim sudah lama membangun peradaban di negeri tersebut sampai datang kolonialisme Inggris, kemudian Prancis, kerajaan Islam ditaklukkan, ditundukkan, lalu kemudian mereka dengan sombongnya, dengan jahatnya memberikan wilayah Arakan itu yang dahulunya adalah kerajaan Muslim selama berabad-abad, ya, kemudian diberikan kepada negeri mayoritas beragama Buddha, dan sejak saat itu hak-hak sipil mereka dikangkangi dan dizalimi sampai saat ini tidak mendapatkan keadilan. Saudara yang dirahmati Allah SWT, 3 tahun Nabi di Syekh Makkah, penderitaan luar biasa, sampai banyak umat Islam, banyak yang meninggal dunia karena teror, karena penyiksaan, karena intimidasi. Setelah lewat masa 3 tahun di Syekh Makkah itu, karena perjanjian kaum Quraisy untuk memboikot, menyiksa umat Islam itu tertulis di atas kertas di pelepah dari daun kurma, itu dimakan rayap sehingga hilanglah perjanjian itu yang ditempel di dinding Ka'bah, maka berakhirlah masa pemboikotan itu. Lalu kemudian pada tahun berikutnya Nabi SAW kehilangan 2 orang yang sangat beliau hormati dan beliau cintai. Pamannya wafat, istrinya wafat, yang mana kedua orang ini merupakan tulang punggung yang memberikan rasa keamanan dan memberikan jaminan ekonomi bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan tahun kesedihan Amrul Husn. Maka setelah itu Rasulullah berpikir, Makkah semuanya sudah menolak dakwah, Makkah memusuhi dakwah Islam. Beliau berpikir untuk mencari lahan baru. Kemana? Beliau mengambil pilihan untuk hijrah ke Taif bersama para sahabatnya, dengan harapan penduduk Taif mau menerima Islam. Tetapi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi hendak masuk ke Taif, jangankan Rasulullah SAW menginjakkan kaki, diterima dengan baik, menyampaikan dakwah itu didengarkan dahulu, tetapi penduduk Taif sudah diprovokasi oleh pemuka dan pemimpin Taif yang musyrik,
Mereka sudah mengunci rapat-rapat matanya, telinganya, dan hatinya. Tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Bahkan pemimpin Taif memprovokasi rakyatnya. Mereka berdiri di pinggir-pinggir rumahnya dan di atas atap rumahnya untuk mengolok-olok, mengejek, mencaci maki Rasulullah SAW yang baru masuk ke Taif, dan bahkan disuruh melempari batu sehingga Nabi berlumuran darah. Nabi sangat sedih, akhirnya harus terusir dan keluar dari Taif. Beliau dalam perjalanannya ketika akan masuki kembali ke kota Makkah betul-betul dalam keadaan limbung dan bingung. Pak, Makkah sudah menolak, pergi ke Taif pun ditolak, bagaimana ini? Di satu kebun kurma beliau beristirahat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa munajatnya ini sangat terkenal, di mana Nabi SAW menanggungkan perihal kondisi beliau. Allahumma inni asyku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta arhamur rahimin anta rabbul mustadha'afin ila lan tajiduni ila ba'idin yatajahhamuni am ila 'aduwwin man mattahu amri. Betul-betul Nabi dalam keadaan pasrah, lemah, tak berdaya. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sekecilnya hilahku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Engkaulah Allah yang maha pengasih dari yang mengasihi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Kepada siapa ya Allah engkau akan menyerahkan aku? Nasibku ini akan kau serahkan kepada siapa? Apakah kepada orang yang jauh di Taif yang mereka bermuka masam melempari aku dengan batu, atau kepada musuh yang ada di Makkah yang mana mereka mampu berbuat apapun untuk aku? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terlihat tegar, tapi menunjukkan bahwa kondisi sudah tidak memungkinkan lagi. Dunia terasa sempit. Maka setelah Nabi masuk ke Makkah, pada malam harinya, ketika Nabi sedang takarruf bermunajat di sisi Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat Jibril alaihi salam meminta kepada Nabi SAW untuk diberangkatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. Dan sebelum Nabi Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, Jibril ditugasi untuk membersihkan dan membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa pembelahan dada yang kedua. Setelah sebelumnya, Nabi saat itu usia 6 tahun, masih kecil, di perkampungan Bani Sa'idah, ketika beliau diasuh oleh ibu asuh Halimah As-Sa'diyah. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperjalankanlah Nabi SAW yang kita semua sudah sering mendengar, membaca bagaimana riwayat-riwayat perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW, yaitu sesuai dengan ayat pertama di dalam surah Bani Israil, A'udzubillahirrahmanirrahim, yang tadi dibacakan oleh imam kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa maksud dan tujuan Isra Mi'raj ini, hadirin yang dirahmati Allah? Yaitu yang pertama merupakan hadiah yang besar dari Allah untuk nabinya, untuk menghapus kesedihan Rasulullah, untuk
menghibur diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat beliau, untuk menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa yang beliau panjatkan sepulang dari Taif dan membasuh luka-luka psikologis yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam Miraj ini merupakan obat, merupakan kemuliaan dari Allah, pemberian dari Allah untuk memberikan ketenangan hati, kelapangan jiwa Rasulullah. Kalau penduduk bumi semuanya menolak dakwah Islam di Makkah, di Taif, engkau merasa sempit dada, sempit hatimu, maka aku perjalankan engkau wahai Muhammad Isra dan Mi'raj untuk melapangkan hatimu dan melihat kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini jadi kecil akhirnya. Begitu hebat Allah perjalankan di malam Isra dan Mi'raj, Nabi diangkat, diperjalankan oleh malaikat Jibril, melihat dunia ini menjadi kecil sehingga beliau memiliki apa? Kebesaran hati, kelapangan jiwa bahwa senantiasa Allah selalu bersama Rasulnya. Allah harus menjadi satu-satunya sandaran, bukan lagi bersandar kepada manusia, bukan bersandar kepada Abu Thalib, bukan bersandar lagi kepada Khadijah ataupun faktor-faktor manusia lainnya, tetapi dakwah ini harus bersandar kepada tiang pokok yang sangat kokoh dan kuat, yaitu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dan tujuan Isra dan Mi'raj. Yang kedua adalah linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, untuk memberikan tanda-tanda kemenangan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa sudah menunggu dan menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpulan para nabi dan rasul sebelumnya. Dan dalam riwayat Allah kumpulkan 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, saudara-saudaranya Nabi SAW, senior-seniornya, dikumpulkan untuk apa? Memberi dukungan moral, memberi semangat, memberikan nasihat dan memberikan dukungan. Dan disitulah Nabi SAW dinobatkan oleh Allah menjadi pemimpin dunia di akhir zaman. Simbolnya adalah bermakmumnya para nabi dan rasul di belakang Rasulullah SAW. Dan pada malam Isra itu Allah umumkan kepada dunia, kepada para nabi dan rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Allah telah mencabut mandat ilahiyah dari Bani Israel. Sebelumnya nabi-nabi dan rasul banyak dari kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah satu suku dan bangsa, suku bangsa yang mendapatkan keistimewaan banyak dari Allah. Maka seperti ini jelaskan di dalam ayat 2 surah Bani Israel, wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila. Ini isyarat Allah sebutkan nikmat kepada Bani Israel, kami telah berikan kitab Taurat kepada Musa untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel, petunjuk supaya bagaimana Allah tetap hidup di dunia.
ini wakila, wahai Bani Israel. Sekali lagi Allah tekankan, Allah peringatkan untuk terakhir kalinya, Allah tattakhidhu min duni wakila, jangan kalian sekali-kali mengambil Tuhan, mengambil wakil, mengambil kepercayaan selain daripada aku. Tetapi apa yang terjadi? Bani Israel melanggar perintah Allah, Bani Israel melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyeleweng dan menyimpang dari ajaran Musa dan Isa alaihi salam, sehingga Allah cabut mandatnya dan Allah berikan kepemimpinan umat manusia di seluruh dunia. Allah berikan, alihkan kepemimpinan atas Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama, kiblat seluruh Nabi dan Rasul, sebagai tempat tujuan hijrah seluruh Nabi dan Rasul. Allah berikan kepemimpinan Baitul Maqdis itu untuk Nabi Muhammad dan Rasul dan umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan disinilah kita saksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus Isra dulu ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian? Kenapa enggak langsung saja, Pak Ustaz? Untuk dapat perintah salat lima waktu, langsung saja mi'raj dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha, kan mudah. Kenapa mesti lewat Baitul Maqdis dulu? Kenapa mesti lewat samping melalui Isra, melalui mana? Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Jawabannya tadi, bahwa Baitul Maqdis itu adalah ibu kota kaum muslimin, ibu kotanya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad, untuk menyatukan dua kiblat, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka Allah perjalankan Nabi pada malam Mi'raj itu singgah di Baitul Maqdis untuk memimpin sholat para nabi dan rasul. Dan yang sebab yang kedua, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Karena disitulah pintu gerbang menuju langit. Pintu gerbangnya di situ. Maka itu Nabi menyebutkan Ardul Mansari wal Mahsyar, Baitul Maqdis adalah negeri yang pertama kali Allah ciptakan untuk manusia. Ardul Mansar wal Mahsyar, dan negeri akhir zaman menjelang hari kiamat. Allah, setelah hari kiamat Allah kumpulkan manusia ini di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan semua manusia dari alam kuburnya, maka Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar, dan mahsyar itu tempatnya di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, untuk menerima pembalasan Yaumul Hisab. Jadi nanti pengadilan akhirat itu di Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Pintu gerbang menuju surga atau neraka itu dari sana. Makanya ini luar biasa. Allah muliakan Masjidil Aqsa ini, kiblat pertamanya umat Islam. Setelah Nabi dapat perintah sholat lima waktu, beliau sholat kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sampai Nabi hijrah 16 bulan di Madinah, kiblatnya di Baitul Maqdis. Maka itu Rasulullah SAW sangat mencintai Masjidil Aqsa, mendorong umatnya untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, bahkan berjihad memperjuangkan kehormatan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita tidak memberikan perhatian terhadap Masjidil Aqsa, rasanya kita berdosa. Betul? Umat Islam punya kewajiban moral, punya kewajiban agama untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar masjid. Sekarang ada yang bilang, ya, ada yang bilang, ya, ini hoax atau benar, saya tidak tahu. Ada yang bilang,
orang Palestina itu hijrah saja. Ya. Sholat kan tidak harus di Masjidil Aqsa. Sholat itu di masjid, banyak masjid selain Masjidil Aqsa. Daripada nanti mati sia-sia melawan tentara Israel, sholatlah di tempat yang lain, tidak harus di Masjidil Aqsa. Ini sekarang cara berpikir orang Islam ada yang sesat semacam itu. Tidak menumbuhkan semangat jihad, tidak menumbuhkan perhatian untuk membela kehormatan dan kesucian Masjidil Aqsa, bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa merintih, Masjidil Aqsa menangis, Masjidil Aqsa dalam keadaan terancam, Bapak Ibu sekalian. Sejak tahun 67 dikuasai oleh Israel, sampai saat ini sudah 50 tahun di bawah kendali Israel, Masjidil Aqsa itu sudah digali, dibuat terowongan, puluhan terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Dan Israel siap setiap saat dapat mengambil keputusan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa yang luasnya 114 hektar. Itu pelataran yang dataran tinggi, ya. Saya sebenarnya bawa slide-nya, cuma tidak direncanakan untuk menampilkan ini. 114 hektar itu semuanya dinamakan Masjidil Aqsa. Ada 4 masjid, ada Masjid Marwani kecil, ada Masjid Kubah Hitam, itu Masjid Al-Qibli, ya, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada Masjid Kubatu Sofra yang kubahnya berwarna kuning emas. Masya Allah, muslim dirahmati Allah, itu semua berada lokasi di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Di bawahnya sudah banyak terowongan-terowongan digali oleh Israel untuk mencari bukti, bukti sejarah, bukti arkeologis. Untuk apa mereka cari bukti itu? Untuk pembuktian bahwa di situ dahulu dibangun, telah dibangun kuil Sulaiman, Salomon Temple. Katanya itu adalah pusat kerajaan dan pusat kendali, pusat rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, bukan Masjidil Aqsa, kuil Sulaiman. Ini satu penyimpangan sejarah, Bapak Ibu sekalian. Masa Nabi dan Rasul bangun kuil? Yang dibangun itu masjid. Kuil itu konotasinya adalah rumah ibadah bagi penyembah berhala, bagi penyembah api dan lain sebagainya, itu kuil. Nah, Nabi Sulaiman ini Muslim, Nabi Sulaiman ini Rasul yang diutus oleh Allah membawa ajaran Islam. Sebab Islam ini adalah satu-satunya agama yang diwahyukan, yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul, ya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada agama lain. Sulaiman tidak membawa agama Yahudi, Sulaiman tidak membawa agama Nasrani. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia adalah seorang Muslim yang hanif, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Musa juga tidak membawa agama Yahudi, Isa tidak membawa agama Nasrani, agamanya Islam. Maka dalam riwayat hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu membangun Baitul Maqdis, membangun Masjidil Aqsa, memugar, memperbaharui, memperbaiki Masjidil Aqsa. Selesai memperbaiki Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah, meminta 3 hal. Meminta ilmu, hikmah, ya, yang luas. Yang kedua, meminta kerajaan, kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam surga dan Allah ampuni dosa-dosanya. Buat siapa? Orang yang sengaja datang ke Masjidil Aqsa tidak ada niat apapun kecuali untuk sholat di dalamnya.
Maka itu kita sebagai umat Rasulullah harus punya keinginan, harus punya tekad untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Harus punya keinginan dan tekad untuk sholat di Masjidil Aqsa sebagaimana Nabi SAW memimpin sholat para Nabi dan Rasul di malam Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tugas kita semua, kewajiban kita Bapak Ibu sekalian. Jangan ada yang bilang, ya, kita ini di negeri jauh, apa urusannya dengan Palestina, apa urusannya dengan Yerusalem, Baitul Maqdis. Wah, ini orang tidak mengerti agama dan tidak mengerti sejarah. Ya. Kita umat Islam ini disatukan oleh akidah. Kita umat Islam ini punya tempat-tempat suci, warisan para nabi dan rasul yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu mari kita jadikan spirit Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini sebagai awal daripada kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau dahulu Isra Mi'raj membangkitkan semangat dan optimisme Rasulullah, Allah beri begitu banyak kemenangan-kemenangan untuk Nabi. Allah tundukkan Yahudi Bani Israel. Mereka kalah dan dihancurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada perang Khaybar di periode Madinah. Bagaimana janji Allah di dalam surat Bani Israel yang tadi dibaca ayat 4 sampai 7. Qadaina ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel akan sombong dan merusak bumi ini dua kali. Dan setiap kali mereka berbuat sombong dan merusak bumi, Allah berikan hukuman. Hukuman atas kesombongan yang pertama, fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jika datang waktu hukuman yang pertama, kesombongan mereka, Allah utus, kami utus ibadan lana, hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang hebat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Fajasu khilalat diyar, sehingga Rasulullah dan umatnya ini dan sahabatnya, mereka masuk ke lorong-lorong kampung Bani Israel mengejar mereka dan mengalahkan mereka, karena mereka telah berkhianat, mereka melanggar perjanjian Madinah, mereka bersekutu dengan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik untuk memerangi dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW pada perang Ahzab. Maka itu mereka dihukum, dieksekusi mati tokoh-tokohnya yang ikut dalam peperangan itu, wanita-wanitanya ditawan, orang tua dan anak kecil juga ditawan, dan yang lain sisanya semua dikeluarkan, dievakuasi dari jazirah Arabia. Itu kehinaan yang mereka dapat yang pertama setelah mereka berbuat sombong di atas Kubah. Tapi masih ada satu lagi kesombongan yang kedua yang sebelum itu terjadi di akhir zaman. Allah memberikan kesempatan bagi mereka, ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَنْتُمْ فَلَهَا. Kami kembalikan, kami ulur kesempatan yang kedua untuk Bani Israel supaya mereka tobat, tapi ternyata tidak tobat, makin merajalela. Kami berikan mereka harta, kami berikan mereka anak, kami berikan mereka banyak pendukung. Seperti sekarang Israel sombong luar biasa.
merasa dirinya tidak ada yang menandingi, harta mereka banyak. Sekarang kendali ekonomi dunia ini di tangan Israel, di tangan Yahudi. Sistem bank dunia, sistem IMF, ya, semua itu dikendalikan oleh Yahudi. Gurita Yahudi di seluruh dunia ini luar biasa. Dengan cara apa? Hutang. Hutang bagi negara-negara berkembang, hutang untuk membangun, hutang ini, hutang itu, dan sebagainya. Itu rezim hutang yang dibangun oleh Yahudi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka itu mereka apa? Banyak duitnya. Bisa beli tanah Palestina sejak dulu. Mereka rampas. Ya, mereka ambil alih. Mereka usir orang-orang Palestina. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan hukuman yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah waliyutabbiru ma law tabbira. Dan kita sedang berada di fase yang kedua ini. Allah katakan dalam firman-Nya, jika datang janji hukuman yang kedua, maka Allah akan mengutus lagi hamba-hamba-Nya yang memiliki kekuatan hebat dahsyat, liyasujuhakum, untuk menyuramkan wajah-wajah kalian Bani Israel, untuk mengalahkan kalian. Dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu mereka masuki pertama kali. Ya Mas Kari Rahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah untuk membebaskan dan merebut kembali Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Amin. Kalau ingin tahu siapa yang berkuasa di dunia, maka lihatlah siapa yang menguasai Baitul Maqdis. Ya. Ketika Islam berkuasa di Baitul Maqdis, Umar bin Khattab yang berkuasa di bawah kekuasaan Islam itu menunjukkan umat Islam sedang jaya, umat Islam sebagai pemimpin dunia. Ketika umat Islam dikalahkan oleh tentara Salib Nasrani, Nasrani memimpin dunia. Ketika Israel berhasil merebut Baitul Maqdis di zaman modern, maka Israel dan sekutunya, Amerika dan sebagainya, mereka lah yang menjadi pemimpin dunia, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita ingin tahu siapa menjadi pemimpin dunia saat ini, lihatlah siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis. Itulah pemimpin dunia. Dan ketika kita melepaskan diri dari tanggung jawab kita terhadap Baitul Maqdis, itu menunjukkan kehinaan dan kehancuran peradaban Islam. Tapi pada saat kita mengembalikan muruah, mengembalikan kehormatan Baitul Maqdis, maka di saat itulah umat Islam berarti jangan mengalami kejayaan dan kebangkitannya. Barakallah, mudah-mudahan dengan Islam yang ini kita dapat mengambil hikmahnya, memperbaharui komitmen kita untuk menjaga sholat lima waktu tentu saja, ya, juga memperbaharui komitmen kita untuk mensucikan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan kita tidak boleh melupakan tugas dan kewajiban kita untuk menjaga, untuk membebaskan dan merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tugas dan kewajiban kita semua dimanapun kita berada. Kalau Yahudi di seluruh dunia per tahun bisa mengirimkan bantuan sumbangan 2 miliar dolar untuk Israel per tahun, padahal jumlah mereka di seluruh dunia ini tidak lebih dari 20 juta. Tapi setahun mereka bisa kumpulkan bantuan 2 miliar dolar untuk negaranya Israel. Umat Islam 1,6 miliar ya di seluruh dunia per tahun ngirim bantuan ke Palestina berapa? Cuma sampai 300 juta dolar. Jauh sekali. Ya, masih jauh, Pak. Kita masih kalah jauh, tapi kita tidak boleh pesimis. Ayo,
kita sadarkan umat, kita bangkitkan umat ini, ya, berikan pemahaman pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Wajibnya kita menjaga Baitul Maqdis, Yerusalem, Masjidil Aqsa, karena itu adalah milik kita kaum muslimin sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perkuat semangat kita, jihad dan mujahadah kita, perkuat keluarga kita, perkuat akidah kita, perkuat masyarakat kita. Insyaallah kebangkitan Islam akan mulai dan muncul kembali di akhir zaman dari Indonesia. Dan negeri Serambi Mekah harus berada di barisan terdepan kebangkitan Islam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihada. Wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu tanyo benar. Amai tanyo benar. Kure tanyo benar. Selamat dunia akhirat. Ile tanyo benar. Amai tanyo benar.